Berikut ini cara untuk menghilangkan iklan di HP Samsung. Jadi biasanya HP Samsung itu jarang sekali terkena virus iklan. Walaupun kena itu mungkin kesalahan kita sendiri. Jadi iklan itu bisa saja berupa pop-up di layar. Pastikan pada saat sebelum iklan terjadi atau muncul, kalian ingat dulu pernah menginstal aplikasi apa. Biasanya kalau kita terinstal aplikasi yang mungkin ada mengandung iklan, nah aplikasi tersebut kalian copot saja atau hapus. Caranya periksa di bagian pengaturan, pilih aplikasi dan notifikasi, pilih bagian semua aplikasi. Nah, coba kalian lihat di sini aplikasi yang pernah kalian install atau yang kalian curigai yang menampilkan iklan. Kalau ada iklan, silakan dicopot saja. Mungkin aplikasi yang aneh yang bagi kalian tidak pernah kalian install. Misalnya aplikasi WhatsApp ini, pilih hapus instalasi. Kemudian kalau iklannya itu berupa notifikasi mungkin berasal dari Chrome. Kalian buka Chrome. Kemudian kalian pilih icon ini yang ada di sudut kanan atas, icon 3 titik biasanya. Pilih bagian setelan. Kemudian di sini pilih bagian setelan situs. Nah, lihat di bagian notifikasi. Nah, di sini kalau ada yang diizinkan seperti ini, ada situs yang aneh-aneh ngirim notifikasi di sini, kalian bisa pilih. Pilih hapus di sini. Atau hapus dan reset juga bisa. Jadi seperti itu. Kemudian kalau memang kalian tidak tahu notifikasi berasal dari mana, kalian bisa tekan lama. Pilih di ini. Ada bagian ini, tombol ini, kalian matikan notifikasi dan lencana not icon diblokir, baru pilih simpan. Jadi seperti itu untuk memblokir iklan. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.